Kebetulan kami datangkan kakak dari Ani Brunei Darussalam. Ini dia. Wah, ikannya. Digantung banget, tumben. Masya Allah, Mas Deddy Corbuzier. Hati-hati kena itu. Deddy. Masya Allah. Assalamualaikum. Siapa nama? Bersahaja sekali. Siapa nama? Paramji, Paramji. Ini dari Brunei. Iya. Bukan dari Hong Kong. Siapa nama? Oh. Assalamualaikum. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Oh, ketuker. Yang betul. Cewek. Ini kakaknya. Saya kakaknya. Oke, okay. Itu adiknya. Adik. Ini adiknya perempuan, suaranya kayak laki. Ini suaranya perempuan. Itu Anis. Ini siapa? Anas. Anas. Oh, kalau Anis itu suaranya besar. Besar. Anas kenapa suaranya kecil? Kenapa? Tak tahulah. Kami sebenarnya lima bersaudara. Oh, berlima. Yang pertama. Dan ada Anis. Anas. Anas. Yang kedua. Anis. Anis. Tiga. Anes. Anis. Empat. Anos. Siapa? Yang kelima siapa? Yang Rahman. Kok anak paling bontot gak nyambung? Tertera ibunya ya? Anis. Anas. Anes. 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 Anos. 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 Rahman. Satu lagi? Rahman. Beda sendiri ya? Rahman gak ikut? Rahman tak lah. Usia berapa Rahman? Rahman masih 2 bulan. Oh. Wow. Oh, panggilannya apa panggilannya? Hah? Panggilannya A? An Aman. mungkin rindu bisa cakap, bisa ngobrol. Yeah. Okay, Anas, Anas udah diperiksa dokter kalau memang Anas berapa derajat? Anas. Panas. Anas, Anas, Anas. Panas. Ya, tapi memang saya selama di Brunei itu selalu nampak macam mana Anis ni setiap paginya dia menyampaikan tausiah tu. Dakwahnya begitu. Salah. Apa? Itu menyayat, menyayat hati. Ya. Menyayat hati. Ya. Kamu apanya Minan Yunus, Brunei Dosa? Saya ada, memang kenal dengan Minan Yunus. Okay. Mau tahu dong, kalau Anas pas lahir suara omaknya gimana? Kalau Anis, Anis pas lahir bayi suara omaknya gimana? Beda, beda. Memang dia waktu lahir tuh, dia tuh dekat kebun binatang. Jadi pas macan lahir, dia lahir. Jadi sama. Kalau Anas lahirnya dekat mana? Kalau saya kebetulan waktu itu lupa. Bukan lupa, gak ada ide. Datang dari Brunei Darussalam bawa oleh-oleh tak? Ada. Apa? Saya lah. Anas ini emang suaranya gini apa kejepit doang sih? Coba, coba, coba ya. Tak buka ya? Iya. Coba dibuka. Mana jakunnya gak ada? Rezeki mungkin. Ah, buka. Assalamualaikum. Oh, lain. Selama ini ternyata... Karena ini ternyata selama... Woi, Anis. Susah banget pakai ini. Ini kan Abang Anis dah sampaikan. Apa perasaan Anis setelah melihat Abang Anis nih? Ya, silakan. Eh, izin, ini ada apa? Buka. Silakan. Ya, Anis. Seneng dong ketemu kakaknya. Apa perasaan Anis? Saya terkejut. Mestilah terkejut. Ya, gak bisa terkejut, gak bisa dikancing. Jangan-jangan dia gak punya kakak lu sebetulnya. Ustazah Anis ngerasa gak punya abang? Gak tahu, mungkin saya pungut. Apa? Apa?